Sahabat, mengapa kau pergi tinggal aku sendiri? Kau tahu ku tak sanggup, sahabat. Ingatlah, kau selalu walau kau tak di sini lagi. Hi Amy. Sarah, lu berambat. Sorry, tiba-tiba ni tadi. Kasih. Saya ada sambil lagi yang ni. Nak cepat. Alah. Cepat. Kejap lah. Cepat lah. Yang buka. Okay, buka mata. Hi. Syamil. Ni friendship message ke? Satu kat ini, satu kat sana. Thank you. Pakai kan untuk sana. Alright. Jangan ketat-ketat. Buka lah. Ketat lah baru cantik. Buka. Sabarlah Amy, kita kena tabah. Tuhan lebih menyayangi Sarah. Tapi dia tinggalkan Amy macam tu. Cik Ju faham perasaan Amy. Sarah satu-satunya anak Cik Ju. Kita kena terima Amy. Tak elok meratapi pemergian Sarah macam ni. Amy dah lama sangat berkurung ni. Kesian mak Amy. Dia dah tak tahu nak buat apa untuk ceriakan Amy. Macam inilah. Apa kata Amy keluar jalan-jalan, ambil udara luar, tenangkan fikiran. Nanti Amy akan rasa lagi segar. Wah.
Sarah kata tak payah. Awak tolonglah ambil. Saya ikhlas ni. Awak? Siapa nama awak? Awak tinggal kat sini? Awak sibuk ni. Hei, kenapa marah-marah ni? Mudi je saya tengok. Sibuk tak? Alah awak. Janganlah macam ni. Saya purau je. Lagipun, saya cuma nak kenal je dengan awak. Nama saya Zain. Aimi. Sedap. Aimi buat apa ni? Awak nangis ke? Tanya dia. Kalau awak tak kisah, ceritalah masalah awak. Mungkin kalau awak luahkan pada saya, kesedihan awak boleh berkurang. Merasakan perkara yang sama. Saya pun pernah ditinggalkan orang yang sayang. Eh, sama bila kita nak sedih kan? Kita kena move on juga. Betul tak? Memanglah, tapi susah sangat. Susah awak tahu tak? Macam inilah. Apa kata, saya ganti tempat kamu baik awak tu. Mungkin saya tak mampu untuk jadi sehebat dia. Tapi saya rasa saya boleh. Saya pandai jadi kawan orang tau. Kan comel bila awak senyum tu. Ya, awak tinggalkan saya juga macam mana? Awak jangan risau. Saya akan jadi kawan yang baik untuk awak. Cinta, oh bagimu, mungkinkah ia mampu mengubah pikiranmu tentang diriku yang seria. Sorry lambat. Nah, Zain belikan Aimi punya favorite ice cream. Thank you. Welcome. Ah. Wah. Yeah. Awak nak tahu something tak? Yeah. Saya rasa seronok sangat bila kawan dengan awak.
Ya ke? Kenapa? Sebab itulah. Saya rasa senang sangat bila kawan dengan awak. Macam kita ni dah lama kenal. Macam macam. Saya gembira sebab dapat buat awak gembira. Saya tengok makin hari awak makin gembira. Selalu ketawa. Hati saya pun senang sangat. Sebab inilah saya rasa saya dah kena pergi. Awak nak pergi mana? Selamat tinggalan. Zain? 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 Zain dah sedar? Sebulan kamu koma. Kereta yang langgar kamu hari itu, pemandunya mabuk. Tak bertanggungjawab. Syukurlah, kamu sedar juga. Zain, minum ini nak. Zain, dengar ni. Pakcik harap kamu banyak bersabar dan tabah. Sarah. Tak. Zain, ini barang-barang kamu. Suatu kemalangan. Jam, wallet dan gambar ni Pakcik jumpa sama dengan kamu. Kamu tengoklah ya. Kau agak semangat. Pakcik harap kamu banyak-banyak akan bersabar. Zain, Sarah terlupalah nak tunjuk something kat Zain. Apa dia, Sarah? Adalah, suspek lah tu. Lebih baik Sarah beritahu. Kalau tak, Sarah balik jalan kaki tau. Alah, kejap lah. Nak tunjuk ni je. Ha, ni gambar kawan Sarah. Kawan baik Sarah. Nama dia Aimi. Sarah sayang sangat kat dia. Nanti kalau Sarah tak ada, dia jaga dia elok-elok tau. Sarah, kenapa Sarah cakap macam tu? Mestilah Zain jaga. Dia kan kawan baik Sarah. Zain! 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 Katakan padaku kekasih, kesilapan yang pernah kulakukan dulu, ternyata aku yang harus dipersalahkan. Ku akui aku leka dengan
kujayaku mengejar kekayaan di dunia ini. Betapa hancurnya hatimu laluinya, kuakui. Jika dapat ku mengulangi perjalanan cintaku bersamamu lagi, akan ku jaga sebaik-baik cinta ini. Kini ku rasa kehilangan, ku sedar betapa pentingnya kau di sisi yang selalu ada, yang selalu Ju. Waalaikumsalam, Ilham. Tak kerja ke hari ni? Kerja. Tapi saya balik awal hari-hari. Jaga Zain. Oh, Zain dah sedar? Dah. Cuma dia masih murung. Ju macam mana? Ada semangat? Macam ni je lah, Ilham. Kalau dah ditakdirkan Ju seorang diri, tak ada suami, tak ada anak, Ju terima. Ju, kenapa cakap macam tu? Masa depan kita, kita tak tahu lagi. Okeylah Ju, saya balik dulu nak tengokkan Zain. Baiklah, tapi kirim salam dekat dia tau. Nanti bila-bila Ju datang ziarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ilham. Nampak Cikgu Ilham baru pergi tadi. Ha, Cikgu Ilham dah tu. Dia tak datang tanya khabar je tadi. Tak dapat Aimin nak jumpa dia. Alah, Aimin dapat sikit je. Kau tak dah boleh jumpa dia tadi. Tak apalah, lain kali ni lah tu. Aimin nak pergi kedai ni. Cikgu nak pesan apa-apa tak? Tak ada apa-apa kot. Semua dah ada dah. Okeylah Cikgu, Aimin pergi dulu tau. Okey, jaga diri tau. Okay. Jalan baik-baik. Okey, bye-bye. Bye. Cuba redakan relung hati, bayangmu yang berlalu pergi terukis di dalam kenangan, bebas bermain di hatiku. Cerita tentang masa lalu, cerita tentang kau dan aku. Kini tinggal hanya kenangan, kau abad
di dalam hatiku. Harus nyatakan ku biarkan engkau pergi, membuatku terpuruk, saya ingin mati. Cerita yang menceratkan pernah kau berakhir, hanya engkau yang mampu taklukkan hatiku. Di sore ini menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi hingga sedih tak mau datang lagi. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal.